Jess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Jess, pengen tahu kabar yang terbaru? Hari ini Jess, ini malam di bulan Ramadan, malam yang ke-28. Jadi besok itu adalah hari puasa yang ke-28 Jess. Ini sekarang ngambil gambarnya di malamnya Jess. Jadi sebelum puasa ke-28, malam ke-28. Nah, semakin hari Jess, ini semakin penuh sesak kendaraan yang lewat hilir mudik di depan rumah Jess. Bisa dilihat sekarang kendaraan roda 4 banyak lewat depan rumah karena di kantor pos ditutup ya. Harus melewati arah ke barat, kemudian lewat depan rumah ini Jess. Kemudian sepeda motor penuh pokoknya. Ada yang mau ke pasar, ada yang dari pasar, dan sebagian sudah banyak kelihatan orang yang datang lewat depan rumah itu adalah orang-orang pemudik Jess. Jadi orang yang mau mudik juga banyak lewat di depan rumah. Terlihat dari plat nomor mobil kendaraan sepeda motor itu sudah banyak datangnya dari luar kota Banyuwangi Jess. Nah, sebagian besar itu yang paling banyak kalau yang naik sepeda motor itu datangnya dari Bali Jess, karena banyak sekali tenaga kerja yang dari Banyuwangi ini di Bali. Jadi ketika mau hari raya begini ya mudik rame-rame ya. Jadi banyak yang berkendara sepeda motor. Kalau yang mobil Jess itu banyak plat luar daerah Banyuwangi, plat B, plat AE, ya plat L, plat AG, H, plat Bandung, dan banyak yang lain ya. Nah, itu pertanda bahwa di depan rumah ini banyak yang lewat orang-orang yang mudik dan orang-orang lokal yang ingin menikmati malam-malam hari-hari akhir di bulan Ramadan ini Jess. Nah, kalau biasanya Jess, kendaraan itu tidak seramai yang ada pada saat ini. Bisa dilihat tempo hari juga saya pernah menyampaikan Jess. Dan perkembangannya Jess, mulai awal bulan Ramadan sampai di malam yang ke-28 ini, perkembangan keramaian kendaraan itu meningkat antara 100-300%. Jadi luar biasa, pokoknya banyak sekali orang yang hilir mudik datang dan pergi lalu lalang, luar biasa. Mobil, sepeda motor, kemudian juga truk, bis. Nah Jess, sampai di sini dulu Jess ya. Mudah-mudahan perkembangan informasi Anda semuanya bisa tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya Jess. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.